Berikut ini untuk pengujian kit inverter 16 MOSFET sebelum kami kirim. Di sini untuk pengujian yang pertama dari dua pembelian. Kemudian di sini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita akan mengujinya. Di sini untuk yang pertama kali akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, kemudian untuk pengujian kali ini akan saya kasih beban dengan menggunakan beban pemanas, kemudian akan saya tambah lagi dengan menggunakan beban blower. Untuk yang pertama kali di sini akan saya nyalakan dengan menggunakan beban pemanas. Ya, kemudian kita bisa lihat di sini untuk beban kebaca sampai 1200-an watt dengan menggunakan beban pemanas. Kemudian di sini akan saya rubah dengan menggunakan beban blower. Ya, beban mencapai 1400-an watt, kemudian saya tambah di sini mencapai 2000-an watt, kemudian saya tambah lagi mencapai 2300-an watt. Saya tambah di sini mencapai 2400-an watt. Saya rubah di sini mencapai 2500-an watt. Kemudian saya tambah lagi di sini. Ya, ketika di posisi 2600-an watt, inverter akan off karena ada kelebihan beban. Kemudian setelah beberapa detik, inverter akan hidup kembali. Ya, di sini telah hidup kembali. Cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.